الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي عنكم. Dan kata setengah ulama, al-halawah ba'da tu'am khairun min kasratil alwan wa tamakkun 'alal ma'idah khairun min ziyadah launaini. Artinya, bermula halawah, kemudian daripada makan makanan halawah itu kayak kita makanan yang manis, kue-kue yang manis. Ya buat orang yang sehat, yang sakit jangan, itu mulai jangan. Itu baik betul. Habis makan siang, malam, terus itu terlebih baik daripada membanyakkan beberapa warna. Yakni di ada sayur semur, ada marak, ada satu macam makanan, tapi diakhiri dengan yang manis gitu. Terus yakni makan yang manis atau minum akan dia, kemudian daripada memakan makanan itu terlebih baik daripada membanyakkan jenis makanan. Dan tetap memakan atas hidangan yang di dalamnya satu warna daripada makanan itu terlebih baik daripada melebihkan dua warna. Satu nampan modelnya dua macam. Itu yang baik, satu mana, satu nampan, satu macam. Jangan bermodel-model tuh makanan. Terus, yakni memakan di dalam hidangan yang di dalamnya satu warna makanan yang mengenyangkan itu terlebih baik daripada memakan makanan yang dua warna yang tiada mengenyangkan. Jadi dia makan dua macam enggak kenyang kalau dia makan semacam kenyang. Kenyang di sini kalau soalnya nangkep bahaya. Bukan makan disuruh saben sehari kenyang itu kenyang. Enggak pakai ukuran. Kenyangnya itu cukup. Lapar enggak. Kenyang enggak, itu maknanya kenyang di sini. Kenyang yang pertengahan. Lebih baik dari dua macam makanan tapi enggak mengenyangkan. Terus. Dan kata setengah ulama, innal malaikata tahdurul ma'idata idza kana 'alaiha baqlun. Ya sesungguhnya itu malaikat. Terus. Artinya bahwasanya malaikat hadir ia akan hidangan apabila ada atas itu sayur-sayuran. Serat. Sayur itu bantu buat perut giling makanan. Seladri yang ijo-ijo itu bagus itu, lalap namanya. Nabi Isa dulu alaihissalam waktu turun Ma'idah
dirias begitu bagus, di tengahnya ikan, dikelilingi bawahnya itu sayur-sayuran, tapi dirias bagus, bukan daging, ikan. Terus kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka yang demikian itu sunnah memperhiaskan akan hidangan itu dengan sayur-sayuran. Nabi yang suruh sunnah, sebab bisa menggairahkan kita, enak kita lihatnya. Jangan sendokan aja kayak gunung, model kagak ada. Daun-daunnya itu ada. Terus wa fil khabar annal ma'idata allati unzilat 'ala bani Israila kana 'alaiha min kulil bukul. Terus illal karraf wa kana 'alaiha samaka inda ra'siha khallun wa inda dhanabiha milhun garam. Wasab jadi di nampan itu ada garam juga. Kata Sayyidina Ali, siapa orang sebelum makan gilat garam, setelah makan gilat garam enggak bakal dapat mazharat di perutnya, wala buang-buang air, wala jadi enggak bakal dapat penyakit. Dijaga. Terus wa sab'atu arghifah ala kulli raghib zaitun wa habbu rumman. Artinya ada buah zaitun, ada juga buah delima. Terus dan tersebut di dalam hadis bahwa hidangan yang diturunkan akan dia di atas Bani Israel itu adalah di atasnya daripada sayur-sayur, melainkan daun karot ya. Dan adalah pula di atas hidangan itu satu ikan pada kepalanya cuka. Satu ikan pada kepalanya cuka. Cuka ya. Nabi makan tuh cuka. Cuka itu di dalam fikih asalnya aran atau dari macam urusan yang memabokin. Bisa dari korma, bisa dari anggur. Nah, itu kalau waktu dia jadi khamar najis. Nggak boleh waktu bikin cuka itu dicampur apapun kecuali asli dia. Tunggu berubah sampai jadi cuka. Jadi awalnya halal, tengahnya haram, akhirnya halal. Ini kalau nggak dapat izin sama syarak, kita nggak makan cuka sedunia yang muslim. Dibolehin tuh. Tapi kalau di tengah-tengah waktu dia jadi khamar, kejatuhan hati sendok atau batu kecil atau apalah, nah, itu kalau udah ada jatuh kayak gitu kemudian berubah jadi cuka, najis. Karena dia sebelum jadi cuka khamar dulu. Setelah jadi minuman keras, baru jadi cuka. Waktu jadi minuman keras kan najis tuh. Nah itu mencampuri cuka yang belakangan jadinya. Dari haram dimakan. Dia maunya asli, gak boleh ada campur. Cuka-cuka yang bagusnya yang kita
Itu bikinnya begitu. Kalau lu minum tengah-tengahnya, nyanyi di pondok. Gak ada teman lo deh, sendiri aja. Terus. Satu ikan pada kepalanya cuka dan pada ekornya garam. Belakangnya garam, buntutnya itu ikan, kepalanya cuka. Tapi ini cukanya, garamnya ini turunnya dari langit ini, bukan dari dunia. Luar biasa enaknya. Udah gak bisa kita bayangin ini. Itu salah satu mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam. Bani Israel bukan nantangin supaya tamakkun, kuat dia punya iman. Dia bilang hal yastati'ah tabuka ayyuna zila ma'idatan minas sana hal yastati'ah. Apakah Nabi Isa Tuhanmu itu bisa turunin makanan dari langit yang udah matang tinggal makan? Itu yang turun 11 tampan. Qalat taqullah. Allah Ta'ala jawab, inni munazziluha. Di Quran saya turunkan. Tapi siapa yang berbuat maksiat atau kesalahan setelah turun ini makanan, saya seksa yang tidak pernah orang diseksa. Dilihat tuh kayak nampan kayak parasut turun. Jarang makan. Banyak Bani Israel tuh dapat aneka ragam. Wa anzalna 'alaikumul manna, itu makanan semuanya. Wassalwa. Itu dua-duanya makanan yang mutunya tinggi. Vitaminnya cukup. Enggak bisa ada orang seriawan, orang sakit perut, enggak ada tuh makan itu. Dia turunnya di pohon-pohon. Kayak embun. Jadi Bani Israel itu enggak masak. Pagi-pagi bawa piring kosong, kerok aja udah makan. Itu luar biasa itu. Terus. Dan adalah pula di dalam hidangan itu 7 roti. Di atas tiap-tiap satu roti itu buah zaitun dan buah delima. Di roti itu, rotinya 7. Tiap-tiap satu roti ada buah zaitun, ada buah delima. Terus. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, wa hadha idza ijtama'a hasanun lil muwafaqah. Ini semua kalau dihimpun, dimakan, menjadi satu makanan yang baik sekali, mutunya dan cukup sekali vitaminnya. Kan di Arab panas, dingin sekali, panas sekali. Tapi kalau itu cari orang Arab seriawan, nggak ada, karena dia kena korma itu. Kalau kita yang makan korma di sini mungkin bisa seriawan. Gak ada, saya nggak nemuin, saya pergi haji satu orang Arab merah bibirnya atau panasnya 54 waktu itu. Waktu saya pergi nggak ada. Terus. Lil muwafaqah. Artinya sekalian itu apabila dihimpunkan di dalam hidangan itu niscaya terlebih baik karena muwafaqah bagi hadis ini. Yeah.
Artinya kalau kita di dunia ini sekarang makan bisa seperti itu baik sekali karena mufakat sama hadis, akur sama hadis. Terus adab yang ketiga, apabila ada padanya makanan yang beberapa warna, padahal ia kehendak mendatangkan akan makanan itu dengan berturut-turut, maka hendaklah mendahulukan ia akan makanan yang terlebih baik dan terlebih sedap. Ini nasihat dari syarak dari Islam. Ente kalau mengundang orang ada aneka ragam makanan, keluarkan makanan yang paling enak diduluin. Kalau ente keluarin yang kagak enak, dia udah kenyang nih. Baru keluar yang enak, dia beri lagi sepiring. Ah, habis sudah kuat bangun kemakanan. Kenyang perutnya. Jangan. Terus. Kemudian maka makanan yang kurang daripada itu, supaya tiada banyak memakan akan yang kemudian itu. Jadi dia makan yang banyak itu yang enak aja, yang agak banyak, yang sedang enggak. Begitu. Tapi kalau disodorin yang kurang, datang yang enak, hilang di perutnya tuh, lapar aja lagi gitu. Padahal tadi udah masuk sepiring, dia beri lagi yang baru deh. Nggak napas ketemekeran. Terus bersalahan bagi orang yang ahli dunia. Nah, kalau orang dunia bukan ikhlas ke adek, kebanyakan yang banyak duit belagu dia pamer, dia keluarkan yang kurang enak dulu, nanti di tengah-tengah jalan orang makan dikeluarkan lagi yang enak. Itu salah. Yang paling benar dari tiga ini kan baru dua tuh, yang tiga satu aja yang bagus udah. Makan jangan banyak, hadirin. Saya dulu makan, waduh, selamat udah sekarang. Itu nasi ulam bisa 6 bungkus paling dikit pagi-pagi. Buat. Dikit dong saya masih. Itu orang tukang makan jadi geblek. Terus bersalahan bagi orang yang ahli dunia, maka yaitu mendahulukan mereka itu akan makanan yang kurang baik dan yang kurang sedap, kemudian maka makanan yang baik-baik dan yang sedap-sedap, supaya banyak memakan akan makanan itu. Sedangkan Islam anti makan banyak. Quran larang, hadis larang. Nabi bilang asyiba'u minal halali mabda'u kulla syarrin. Kenyang dari halal itu sumber kejahatan. Syiba' kita makan, mabda'u kulli syarrin. Jadi orang kalau makannya banyak jahat. Nah, ukuran makan banyak dikit itu yang tahu yang punya diri. Ini mesti jelas betul keterangannya. Kalau nggak jelas bahaya ini. Ada orang makan buah piring setengah dikit. Ini benar, jangan ketawa aja ini. Benar. Dia dikit sama dia. Gitu. Jadi batasnya itu
jangan kenyang, jangan lapar. Itu standarnya. Caranya begitu. Bukan semaunya. Ada orang cukup makan satu piring tatak sudah kenyang. Ada? Jadi kita nggak bisa putusin mesti sekian, nggak. Ulama bilang Allah Ta'ala ciptakan malaikat nggak makan, nggak minum. Hidup, nggak tidur, bukan laki, bukan perempuan. Gak punya nafsu. Gak punya nafsu sama sekali. Jadi dia lapar enggak, cuma malaikat. Kenyang juga enggak. Nah, kata Imam Ghazali, ente tiru sekejir perut ente itu kayak malaikat itu. Dia enggak pernah rasain kenyang. Dia nggak pernah rasain lapar. Nah, kalau orang makannya seperti begitu hasilnya, dia akan sehat sampai tua. Jangan dilebihin. Ini kalau lihat nasi ngeget. Iya. Nabi suruh tunggu lapar baru makan. Kalau makan jangan kenyang. Jadi kita tutup itu lapar dengan tidak kenyang. Kalau kepengen nggak ke dokter ya begitu caranya. Karena di kita lapar satu waktu lapar betul. Jangan banyak, tahan. Itu sebagus-bagus orang jaga kesehatan, yaitu sumber penyakit perut. Seluruh penyakit yang ada di dunia ini rumahnya di perut. Bukan di dada, bukan di belakang, di perut. Kalau perutnya diatur betul, nggak sakit. Tapi kalau dihantam kromo sama yang didoyan, timbul deh. Liver, gagal ginjal, ya semuanya hasil makan. Allah Ta'ala larang keras, wakulu wa syrabu, wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan kalian silakan, minum silakan kata Allah. Tapi jangan lewat batas toh. Wah, kalau kita lagi baca urusan keterangan makan dalam Islam itu hati ucus orang anak Adam dibilangin sama ulama. Jumlahnya 18 jengkal sama kantongnya tuh. Kan nyambung tuh kantong terus ke dubur. Itu kalau dijengkalin ketemunya 18 jengkal. Jengkal orang yang mu'tadil, bukan orang yang kecil, bukan juga orang yang gede banget, bukan. Jumlahnya 18. Nah, itu sekurang-kurangnya kata Nabi dia jaga kalau dia kepengen sehat. Sepertiga isiin makanan, sepertiga isiin minuman, sepertiga buat napas.
Nah kalau lo makan 6 piring, bagaimana lo menapas? Gak kuat, di sini ada yang udah nasi. Ame Mindo, itu tobeat Betawi, jelek itu. Mindo tau Mindo? Udah makan tadi pukul 12, pukul 2 nyamber piring lagi. Itu tobeat sangat jelek. Karena sumber penyakitnya itu, di Mindo adanya. Dimakan lagi. Makan satu kali, sekali lagi malam, sudah. Itu kalau inti kerja semuanya seperti begini, nggak ada orang ke dokter. Nggak ada. Sebab sumber penyakitnya kita udah atur. Ikutin Nabi. Kalau Nabi suruh dua macam, satu tadi itu, yang satu lagi cukup 3 suap, udah. Itu orang asfiya yang bisa dididik, dilatih, kata Imam Ghazali, dari makan biasa diturunkan, 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 sampai tinggal 3 suap. Kalau langsung diturunkan, bonyok loh. Lo bisa lihat rumah 3. Seloyongan lapar, tapi dibiasain, dikurangin dulu. Sampai bisa 3 suap. Itu Rasulullah yang bilang, bukan saya. Rasulullah bilang, bihasbi ibni Adam al-Qaymat. Cukup buat perut anak Adam itu 3 suap. Nah itu yang kerjain orang sufi. Asfiya. Prakteknya 3 suap ini ada yang satu hari sekaligus. Pagi dia makan 3 suap, sudah besok pagi lagi baru makan. Ada yang bagi 2. Pagi satu suap setengah, malam satu suap setengah. Yang satu lagi, pagi satu suap, siang satu suap, malam satu suap. Itu kalau mengerjain itu, masanya panjang. Sebab bisa biasanya itu bukan mudah. Mah kita itu kerja terus, menggiling. Ada isi, nggak ada isi, dia terus bergerak. Kalau isinya kosong, kurang, yang beradu daging sama daging, itu dia berhenti ngegiling kalau udah mati. Nah, jadi kalau daging sama daging, hasilnya cacat, luka, cedera. Nah, yang jaga itu cedera makanan. Nah, kalau langsung dia makan dikit, wah, bisa kena asam lambung, bisa kena segala macam. Kalau orang sufi itu badannya kuat, makannya dikit banget. Kalau lu mau tiru model dia, masuk rumah sakit. Itu jawabnya. Bisa lu berak seminggu sekali. Habis yang mau dikeluarin gak ada. 3 suap. Itu rata-rata semua tuh Abdul Ghadir Jailani, Ahmad al-Badawi, Ibn Arabi, 3 suap. Makannya.
dikit, sehot badan. Tapi lewat latihan, dilatih. Dari makan yang sekian, dikurangin. Mulai umurnya juga 35 atau hampir 40. Baru mulai ngurangin kalau dia panjang umur. Jangan anak muda. Dia makan 3 suap, dia gak kawin dah. Dia gak bisa ngapa-ngapain dah. Lemes. Jadi ini ada aturannya, ada tahapnya. Tapi rata-rata orang tasawuf makannya 3 suap. Orang salah itu 3 suap. Sebab Nabi bilang artinya bihasbin cukup. Buat anak Adam itu 3 suap cukup. Kalau cukup kurang kagak, lebih kagak. Cuman gak bisa langsung. Itu kalau yang dilihat di Ihya diatur waktunya. Mulain juga itu tadi itu umur 35 sampai 40 lah. Baru mulain dia kurangin. Sampai berhasil itu 3 suap. Dia mau makan enak kayak tetap 3 suap. Kan kita berubah kalau makanan enak di rumah. Biasanya sepiring jadi 3 piring. Dia enggak. Segitu deh. Lebih sedikit. Kata orang tasawuf, orang minum banyak itu jadi goblok lah itu. Tapi kalau dokter bilang enggak boleh kurang minum. Kecuali ada penyakit yang menegahkan dia dari minum banyak. Itu kalau pihak kedokteran. Kalau kurang minum merusak ginjal, itu dokter. Tasawuf enggak, dikit minumnya. Dia minum sedikit, gelas kecil aja. Jadi kalau dia wudhu, gak kencing, gak kentut, gak batal. 1x24 jam gak batal wudhunya. Ada yang 40 tahun sholat subuh berjamaah pakai wudhu isya. Kalau isi perutnya kayak model kita, asinan, gaduh-gaduh, dobol. Kentut lo dud, kentut lo dud, batal. Ini ilmu rahasia namanya, ilmu sir. Dia bukan kurus. Ada salah satu dari orang sufi udah cinta sama Allah, pol, habis. Mahabbah, makamnya siddiq. Badannya gede, keker, kuat, makannya cuma 3 suap. Mesti kan kurus. Enggak. Gemuk itu bagus gitu, kencang. Rahasianya apa ditanya? Saya hidup belum pernah susah. Saya hidup gak mau mikir. Urusan-urusan saya. Urusan saya udah dia urus Allah. Saya gak mau campur lagi. Saya lepaskan itu semua. Allah yang beresin, saya gak bisa beresin. Lupa saya namanya itu, siapa? Bushra al-Hafi. Itu judul dari lagap Bushra al-Hafi itu. Orang yang
telanjang kaki, enggak pernah pakai sendal. Itu bodohnya sehat banget. Lah kawin repot, biasa, normal. Cuman dia kata, saya dapat badan begini enggak turun karena saya cinta Allah. Saya senang betul sama Allah 1x24 jam. Sampai saya mati. Allah kasih saya nugrah, fadl, kelebihan seperti itu. Jadi saya cinta kalau ingat Allah senang. Jadi pokoknya dia enggak pernah puyang lah. Mau ada kejadian apa kayak serahin sama Allah. Dia enggak mau campur tangan. Nabi Ibrahim ditanya alaihissalam, kau dapat judul dari Allah Ta'ala Khalilur Rahman. Dari mana? Amal apa yang kau kerjain? Kata dia, jawabnya alaihissalam itu, saya pertama enggak mau pikirin barang yang udah diurus sama Allah. Anak saya, bini saya, rumah tangga saya, itu yang urus Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Yang merayap di bumi saya yang tanggung rezekinya. Kok lo mikir sampai pada bengak muka lo, tua sebelum waktunya, pada peot, kebanyakan pikiran, pikir apa? Nabi bilang, la tukasir hammaka ma'buddir yakun. Jangan kau suka banyak bingung. Takdir kalau udah datang pasti jadi. Apa yang perlu dipikirin lagi, yang perlu terima dengan ridho, udah. Tuh. Makanya muda aja, goge aja. Kalau orang ruwet, stres aja. Keriput dah, umur 40 udah mulai keriput sini. Mampus. Terus-terus berhasil. Kunci dalam Islam ini luar biasa. Pelajaran yang luar biasa. Maha tinggi agung. Datangnya dari Allah kepada Muhammad SAW. Gak ada orang mukmin itu cemberut. Gak ada. Kalau dia benar mukmin, sampai mati belum pernah cemberut. Hatta anaknya 10 mati bubarang. Dikubur 10-10-nya, tinggal dia berdua bininya. Enggak pusing. Kayak apa itu pemberian kurnia Allah Ta'ala, nugrah Allah Ta'ala sama orang seperti itu. Tenang betul hidupnya. Karena dia tahu dia punya Allah, bininya punya Allah, anaknya punya Allah. Dia enggak pikir, diserahin aja. Dan dia senang sama tetamu Nabi Ibrahim. Satu lagi apa? Kali ada yang ingat, ada satu lagi. Tiga. Sampai Allah panggil, anta khalili. Kau khalil itu maksudnya kalau orang sama orang teman dekat. Anbiya itu orang tenang-tenang. Kedapatan masalah kayak apa saja, dia bisa percaya.
dengan izin Allah. Siapa yang ribut? Li. Hah? Dia tuh nahan. Makanya Nabi bilang, jangan banyak bingung, yang Allah tentuin pasti jadi. Ente bingung jadi, ente gak bingung jadi, buang. Bingungnya habis. Cuman itu sulitnya bukan main, itu adanya di orang yang tukang zikir. Kalau dia ahli zikir, nah enggak. Dia gak ruwet deh. Terus. Tetapi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula yang terlebih sunnah itu bahwa mendatangkan akan segala makanan yang bagus, yang berwarna-warna itu dengan sekali jua sekaligus, serta dibubuh tiap-tiap satu warna itu di dalam tempatnya berasing-asing, supaya makanan tiap-tiap orang makanan yang disukainya. Demikianlah dikerjakan orang yang dahulu-dahulu daripada orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh dulu kalau bikin 4-5 macam makanan, dipecah waktu ngeluarinnya, sana. Apalagi kalau orang dekat, dia tahu yang no, doyanannya no, dioper ke sana, gitu. Kalau modelnya aneka ragam, jangan lo bawa ke orang yang kagak doyan, dipulang lah. Terus? Adab yang keempat. Apabila ia mendatangkan akan makanan yang berwarna-warna berturut-turut itu, padahal berturut-turut itu, maka jangan ia bersegera kepada mengangkatkan akan makanan yang didatangkan ya, dahulu itu. Ini lagi penyakit nih. Apalagi orang lagi makan, segera diangkat, lepasin, biar dia puas. Minumannya juga, orang makan baru 3 suap, air udah dikeluarin. Berarti lu suruh pulang ya. Apalagi lu keluarin kobokan, ya. Pulangnya lah abis itu. Nggak bisa begitu. Nabi dulu pernah salah satu dari istrinya, dia kawin, kumpul sahabat, diundang banyak sama Rasulullah. Habis nikah, makan, disediain. Habis itu kongko tahu, ngobrol tapi yang baik. Turun ayat tuh, Allah Ta'ala bilang, "Fa idza ta'amtum fantashiru." Kalau kau udah habis makan, pulang dong. Zalika yu'zun nabi, itu mengganggu nabi. Jangan ngomong cerita kebanyakan, jangan. Nabi malu. Kata Allah, saya gak malu ngata yang hak. Dia kan betah cik makanan, ada kongko dah. Itu ada di Quran. Terus
Tetapi seyogianya tetapkan makanan itu pada tempatnya, iya, dan biarkan mereka itu menyempurnakan akan makan itu. Iya, biar dia sempurna. Berapa lama sih orang makan? Kalau dimakan semate-mate, baru lu suruh pulang. Semate-mate pulang. Kan masing-masing disuap. Begitu terus. Biarkan mereka itu menyempurnakan akan memakan itu hingga mengangkatkan mereka itu sekalian akan tangan mereka itu daripada makanan itu. Sebab ini makanan kan macam-macam, aneka ragam, keluarannya sekaligus. Tapi kan ada yang dia kepengen yang eno, dia kepengen udah diangkat. Habis ada petanda. Terus, karena barangkali ada di dalam mereka itu seorang yang terlebih ingin memakan akan makanan itu daripada memakan makanan yang lagi akan didatangkan kemudian daripada itu. Iya. Atau ada lagi tinggal seorang yang hajat kepada memakan akan makanan itu. Jadi ada modelnya. Dia suka nih makanan, dia belum makan, udah keburu diangkat, nah, jangan dibawa ke dalam. Makanya keluarannya sekaligus, makannya yang punya rumah sabar, tunggu, biar dia puas. Terus, inilah makna atamakun yang tersebut di dalam kata setengah ulama. Atamakunu fil ma'idah khairun min ziyadah launain. Ya. Atamakun itu maknanya duduk agak lamaan. Dari kata-kata tenang gitu. Lebih baik dari dua macam makanan tapi segera diangkat. Artinya menetapkan hidangan hingga selesai daripada kenyang orang yang memakan akan yang di dalamnya, dan jikalau satu warna sekalipun terlebih baik, yeah, daripada makanan yang dua warna atau lebih padahal tiada ditetapkan akan mengenyangkan akan orang yang memakan itu. Dia baru kena tiga suap udah diangkat. Makanannya ada 2-3 macam. Dia baru mau beli, ada lagi. Dia kepengen yang itu yang tadi, udah kagak ada. Sekali lagi nih saya pesan, kalau undang, keluarin sekaligus semuanya. Jangan ada yang ditahan. Terus. Adab yang kelima. Seyogianya mendatangkan daripada makanan itu akan sekedar yang mencukupi bagi orang yang hadir itu, karena mendatangkan makanan yang kurang daripada mencukupi itu mengurangkan akan muru'ah, lagi memalukan akan diri. Ya. Ngawinin ngundang orang 1000, makanan 400. Ini maling kelamaan. Kalau lu undang orang 1000, lu dia makanan 1400. Paling sedikit 1300. Ini dua kondangan lu rau, makanan dikit, yang datang habis. Ya habis. Ya habis. Ini sering terjadi. Ini jatuhnya sama orang pelit yang begini. Tapi ngundangnya mau banyak. Sebab pendapatannya entar gede. Ini jangan dikerjain, hadirin, lebihin. Kalau undang orang 100,
bikin makanan 150. Mungkin ada yang dari jauh datang, mungkin ada yang dikelupaan undang, mungkin ada yang gak dengar, baru dengar. Bisa datang kalau teman dekatnya. Nah kalau makanannya cuma pas-pasannya, jangan tuh tadi. Lebihin. Cuma jangan sampai kebuang. Segera kasih tetangga terdekat. Kemudian yang jauhan supaya habis. Kalau enggak dia basi, jangan. Terus. Dan mendatangkan makanan yang berlebih-lebih daripada yang mencukupi itu barangkali jadi israf atau riya. Jika bisa jadi israf, artinya israf itu buang harta yang bukan tempatnya. Membelanjakan hartanya kelebihan. Jangan juga. Terus atau jadi riya. Dia riya keren banget ya. Kita datang ke rumah dia tuh kuenya, makanannya. Dia memang pengen banget digituin. Itu juga orang salah. Jalan. Undang ini dalam Islam ada aturan. Sebab kalau lu punya makanan kurang, jadi omongan sampai 20 tahun, bukan satu hari. Ada kumpulan lagi, gue inget dulu tuh si Anu undang, gue datang nasinya habis. Terus tuh disebut. Makanya jangan sampai kita disebut orang jadi tercela, kurang bagus. Terus. Atau riya, jika ada di kosotnya itu bermegah-megah. Jangan niat bermegah-megah, jangan. Dia emang ada duit, dia kaya, dikasih makan orang banyak biar senang, silahkan. Tetapi harus mendatangkan makanan yang terlebih daripada mencukupi itu, jika ada ia orang yang murah hati atau diniatnya itu mengambil barakah dengan makanan yang lebih itu. Tahu tuh, mengambil barakah. Ini kerjaan Betawi juga nih. Bawa besek, tau gak? Nah, karena memang dia bikin sengaja lebih. Supaya orang bisa bawa pulang makanan itu. Udah dibungkusin rapi. Itu baik itu kerjaan. Ini borok-borok besek. Makan aja kagak. Itu malunya seumur hidup itu. Terus. Mengambil berkah dengan makanan yang lebih itu supaya ia memakan akan dia dan ahlinya. Seperti yang tersebut di dalam hadis yang dahulu itu. Ya jadi kalau dia bikin makanan itu lebih dari tamunya, nanti sisanya dia yang makan tuh. Nabi bilang syukrul mukmini syibaun. Bekas suapan orang mukmin itu obat buat orang yang makan yang kedua itu. Ada lagi yang model lagi udah dipiringin. Oh dia paham kalau gitu. Cepet banget sih. Masing-masing sepiring-sepiring. Jangan. Nampan lah. Ada lagi dikasih di nampan, di sendok, di piring, nggak ada berkahnya tuh. Makan sama-sama. Nabi bilang khairul ta'am maka surat alaihil ayadi. Sebaik-baik makanan yang tangan banyak yang suap. Cuman suapnya jangan nyebrang. Nyebrang tahu nuh dia dagingnya. Yang di depan ente jangan, aduh malu betul itu kalau dia kerja begitu.
Makan itu aja, jangan dinafsu sama orang umumnya. Itu dalam 164, empat orang itu haknya masing-masing seperti inti ambil dia punya alam hukumnya. Begitu. Terus. Atau kosotnya mendatangkan akan makanan yang lebih-lebih itu akan meluaskan akan orang yang memakan akan dia. Yeah. Jadi kalau dia makan, dia masaknya berlebihan, itu buat meluaskan tetamunya. Jadi makannya enak, bebas, malunya juga udah gak ada deh. Dia mau makan banyak, makanannya dikit. Orangnya banyak, gua sodok, lu gak kebagi. Jangan sampai begitu. Meluaskan orang yang makan akan dia, jika mengambil orang itu akan yang lebih daripada makanan itu, misalnya ia suka akan dia. Ya, dia senang. Ada lagi yang punya rumah, liatin yang bawa berkat nih, ada yang sebakul, jangan. Aduh, ini banyak betul masalah ini kejadiannya. Murah di hati pemurah, orang yang karim. Kasih makan orang biar senang. Disampai sini lah, wallahu a'lam. Wa'ilmuhu wa'atam. Wa'la'ilma lana illa ma'allaman. Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف قلوبنا وطاهر قلوبنا وحسن من قلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم إنا نسألك اللطف مع التدبير فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بجاه حبيبك محمد البشير النذير، اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله يا كريم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معظوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذورا ولا معزوما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجاء عندنا من أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، وأتوب إليه توبة نصوحا، توبة نصوحا، توبة نصوحا. آمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.